pada dia dunia dan akhirat. Ada sebahagian orang tu hai takwi di dunia, kekayaan takwi kesenangan, tapi wi di akhirat so. Itulah. Nabi dia selalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia ni termasuknya barakah di dalam umur, rezeki, ilmu, jadi orang soleh, hati tenang, dan Allah beri hikmah kebaikan di dunia yang merupakan perkara-perkara yang boleh membawa orang itu taat kepada Allah dan takwa kepada Allah. Itulah artinya hasanah di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, iaitu syurga. Hal ini tak ada khilaf ulama, katanya akhirat sikit lagi, hasanah iaitu syurga. Wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami daripada api neraka. Alhamdulillah, hal ini kita kena selalu minta. Minta dengan Allah supaya Allah beri kepada kita kebaikan. Ada di dalam pimpinan Ar-Rahman adik bawah ni, ia terjemuh ni 18. Yakni Allah Ta'ala sentiasa melimpahkan nikmatnya dan rezeki pemberiannya kepada sekalian hambanya yang mukmin dan yang durhaka. Tetapi keadaan mereka berlainan. Nah, kesudahannya pada hari akhirat. Yang mukmin syurgalah balasannya, dan yang durhaka pula nerakalah balasannya. Ini hak jelas-jelas. Kita pun tahu belaka bahawa orang mukmin sahaja yang akan menduduki syurga. Orang kafir ataupun orang yang tidak ada iman, mati dia di dalam kafir, maka tidak ada sedikit pun habuwe ataupun peluwe bagi mereka nak pergi duduk di dalam syurga. Sebab tu kita pun kena minta sokmo mati di dalam Islam. Nah, kena minta sokmo. Supaya Nabi Yusuf alaihi salam ia berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Matikanlah aku di dalam keadaan beriman, keadaan Islam. Wa alhiqni bisalihin, dan masukkanlah aku di dalam golongan orang-orang soleh. Ini doa-doa yang ada di dalam Quran yang Allah Ta'ala ajar kita. Mari pula ayat yang ke-21. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebahagia dari mereka atas sebahagia yang lain. Tuhan kepada manusia ni ada hak lebih, ada hak kurang. Hak ni fitrah semula jadi lagi. Kita nak jadi orang semua kaya, tak mungkin sama sekali. Nak jadi semua orang miskin belaka, tak mungkin juga. Sebab Allah Ta'ala yang janji siap dah. Di dalam beberapa ayat Quran termasuknya ayat 21 suratul Isra. Hak ni dia beri kepada manusia ni ada hak lebih, ada hak kurang. Dan semua tiap-tiap perkara. Bukan saja rezeki saja. Bahkan ilmu, pemahaman, cara hidup, semua tiap-tiap perkara dia beri. Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebahagia dari mereka atas sebahagia yang lain dari rezeki pemberian kami itu, dan sesungguhnya pemberian di akhirat lebih besar tingkatan perbezaannya dan lebih besar tambah-tambahnya kelebihannya. Ini dua nota kaki di bawah. Ne 19 dan ne 20. Allah Ta'ala memberi rezeki kepada sekalian hambanya yang mukmin dan yang durhaka, tetapi setengahnya dilebihkan atas setengahnya yang lain. Jelah, kita tengok pun jelah. Kadang-kadang orang yang deraka kepada Allah tu, hai, we mewah kepada dia. We mewah, we makan sedap, we duduk sedap, seronoknya, gotu gani. Allah Ta'ala bagi kepada orang kafir tu jelah dah, syurga dia dah. Wi kepada orang kafir kemewahan, iaitu nya wi syurga kepada dia di dunia.
Tapi tu hai haram benda tu di akhirat. Lepas tu kita nak buat macam mana? Nak jadi kita bukan nak kepada dunia tomok terlalu banyak dah. Tapi kita nak sekadar-sekadar boleh hidup, boleh guna harta benda kita, umur kita, segala hak tak Allah Ta'ala bagi kepada kita di dunia untuk khidmat, untuk jadi berpaedah kepada kita dunia dan akhirat. Apatah lagi kita mung kepada akhirat lebih daripada kita mung kepada dunia. Dunia je sekadar ni ya. Buatlah gapo-gapo atas dunia dia sekadar ni, sekadar umur kita. Sekadar tekah kita tua. Itu sekadar tekah kita berada di atas muka dunia belum pada kita mati. Semuanya tak tak kekal. Kita tahu belakang ni. Saya sebut benda hak kita tahu belakang. Comel duduk dengan kita sebetar ya. Batua hebat tak gerak lagi. Orang tak layak comel dah. Umur 70 eh duduk comel lagi. Dak dah. Rang-rang pun kurang belakang dah. Mata kurang, telinga kurang. Hatu dunia. Tapi akhirat masya-Allah tuhewi kepada kita benda hak lebih segala-gala. Sebab tu orang cerdik, orang bijak dia guna dunia untuk kebaikan dia di dunia dan di akhirat. Ni orang cerdik. Orang hak kurang cerdik dia guna dunia habis. Akhirat tak ada. Ha ni orang tak cerdik. Pas kita nak buat macam mana? Kita nak guna cerdik kita tu supaya laba utang kepada kita dunia sampai ke akhirat. Alhamdulillah. Sebab itulah kena wang pen molek, wang pen hidup kita molek. Saya yakin orang cerdik-cerdik ni pandai wang pen. Saya nak misal mudah-mudah ni tengok dalam demo di atas dalam line dia buat misal katanya kita minta air segelah. Minta air segelah. Orang yang buat mari, air bersama dengan gelah. Tapi kalaulah kita minta gelah saja, orang tak buat mari air sebab kita minta gelah. Gambar dia? Bermaknanya kita minta dengan Allah Ta'ala dunia, itu kita minta akhirat, ceraknya dia akan boleh dunia. Tapi kalaulah kita minta dunia saja, belum tentu lagi nak boleh akhirat. Tu misal mudah-mudah kita sang air, air segelah. Orang buat air gelah lalu lah. Buat air gelah, bubuh air. Tapi dia nak gelah saja je, dia bubuh air. Sebab orang tu dia sang gelah kosong. So. Bermaknanya gelah kosong tu dunia. Tapi dunia bersama dengan akhirat iaitunya gelah bercap bubuh air dalam tu. Inilah yang kita kehendak ni. Misal di dalam ni, dalam pimpinan Ar-Rahman ni, alik bawah ni. Ada orang mukmin yang seni dan ada pula yang sempit hidupnya. Dan ada orang di, dan ada orang diraka yang mewah. Serta ada pula yang miskin. Semuanya itu ada sebabnya dan hikmahnya. Dalam tafsir Ibn Kathir. Dia tafsir di awal-awal surah lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam awal surah Al-Baqarah. Iaitunya sebahagian daripada rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia ni. Orang yang murah hati dia, dia nafkah ke jalan molek. Sama ada kepada diri dia, keluarga dia dan kepada jalan-jalan hak molek. Ibn Kathir ada sebut dalam tafsir katanya, orang, setengah-setengah orang ni, Allah tak ada wui kekayaan kepada dia. Kalaulah Allah wujudi dia miskin, maka tak molek. Ada setengah-setengah orang tu hewi miskin kepada dia. Molek tu. Molek lagi mana? Sebab Tuhan dia lebih tahu hikmat orang ni dia kena jadi orang miskin lebih baik daripada dia jadi orang kaya. Sebab kalaulah Tuhan wi kepada kaya kepada dia, maka tak molek hidup dia.
Boleh jadi dia mewah, dia tak kenal dah masjid. Dia akan jadi orang takabur. Sebab tu tu hewi kepada orang ni, usaha tu kena usaha lah. Tapi kalau sekiranya duduk di atas radap hak molek dah. Kalau kaya murah hati, kaya orang yang buat kebajikan, molek. Supaya juga dengan miskin. Kalau miskin jadi orang berjuruh, jadi orang baik, bolehlah hidup. Bukan arti siapa kau papa tak ada duit nak makan pagi hari ni bangun pak eh tak tahu nak cari mana hak tu lebih ada fakir dah tu. Dia tak ada sekok habuk gapo dalam dapur pun berah-berah. Suti habuk tak ada. Cek katanya teruk dah tu miskin. Tapi orang ni insya-Allah duk berasa tak ada. Siapa kau berah suti nak makan tak ada. Tak ada. Ya kena ada sikit-sikit hak duk dalam genok berah. Buka go tu buka go ni walaupun makan ni nasi kabu pagi pun orang kita ni ada duit. Kecuali orang hak fakir sungguh. Tidur tepi batas, duit tak ada. Nanti nak minta dengan orang, orang wui ya boleh makan, orang tak wui ya tak boleh makan. Hang tu teruk. Kira tanya keadaan hidup dia teruk benar tu. Tapi roliknya insya-Allah ada sikit sebanyak. Alhamdulillah. Kena syukur banyak. Hak pentingnya syukur banyak yang Allah Taala bagi kepada kita. Semuanya itu ada sebabnya dan hikmahnya. Dan telah pun diterangkan di dalam ayat 195 suratul An'am. Iaitu apa? Kerana Allah hendak menguji hamba-hambanya pada segala yang dikurniakan. Segala yang dikurniakan. Mana? Kepada mereka, adakah mereka bersyukur, bersabar atau mereka kufur? Dan juga diterangkan sebabnya dalam ayat 32 surah Az-Zukhruf. Iaitu supaya sebahagia manusia menggunakan sebahagia yang lain untuk keperluan hidup. Masya Allah. Ini kita kena menjadi nampak sungguh dalam hidup kita hubungi dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Lebih orang tu kurang orang ini, hak ini kita jangan duduk berdeki. Orang ada berdeki, cik katanya orang tu dia duduk kosek qada dan qadar. Jamaah dah. Tu hai tanda siap ada orang tu dia boleh banyak, orang ni dia boleh senang dalam hidup dia. Kita orang tak ada belah mana. Kita kena tamcai sama. Kena tamcai sama katanya. Orang hak Allah Taala bagi banyak, alhamdulillah. Hak tu hak dia. Bukan arti katanya dia duit banyak, siapa kau bucik. Huruk bucik, tubuh besar, makan banyak, dak. Setengah-setengah orang tak ada duk bucik apa ni, tak ada duk makan banyak walaupun dia kaya, dia gapo sebab rezeki yang dinamakan rezeki kita sungguh hak kita makan. Ni hak ni Nabi royak. Royak ni dalam satu hadis, manusia sentiasa ada sebut mali mali. Mali mali maknanya hartaku, hartaku duk royak. Hak tu hak aku, hak ni hak aku. Tapi hak sebenarnya rezeki yang manusia guna sungguh iaitunya hak dia makan lepas tu pelian jadi apa, jadi najih dah. Hak tu dah rezeki dah. Hak dia pakai pakai ye ye dak pakai sokmo lepas tu satu hari akan buruk baju dia, seluar dia, pakai ye dia jadi buruk. Hak tu dah tu mali mali sungguh tu hartaku, hartaku. Lepas tu hadut wayak tanuh, umuh, kereta, gotu, gani. Semua tu benar nak kai belakang. Akan tahu belakang. Tahu, tahu, tahu. Bukan arti tahu tak pakai dah. Maknanya, kalau sekiranya guna tak pandai, maka akan jadi saka orang lah. Sebab tu dalam sebahagia hadis, Nabi wayak katanya, manusia ni suka kepada harta saka, harta warih daripada harta dia sendiri. Supaya Nabi kecek belik. Nabi kecek tak ada belik apa ni. Sahabat dia dengar. Dia berasa katanya, eh ada ke orang kasih kepada harta waris, harta saka lebih daripada harta dia sendiri. Roliknya orang kasih kepada hak dia lebih daripada hak orang. Nabi raya katanya, orang hak sebenar-benar harta benda dia, dia guna molek serta dengan dia sedekah supaya dia ada saksum dalam tanakan.
Ya sedekah jalan duk saksum pahala, 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 pahala. Tapi harta waris iaitu duk saya kepada harta yang nak bagi jadi saka. Saya juga. Masya Allah, hijau jadi nampak sungguh sapa keting. Sapa kata tak ada nak semaya, tak ada nak buat amal ibadat. Tak ada nak bangun semaya tahajud. Tidur kerong, 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 kerong. Subuh tak ada nak bangun. Semaya sunat subuh pun tak ada. Gotu tak ada. Goni tak ada, tak ada belakang. Ha, amal ibadat. Dunia ada belakang. Hanya ada belakang tu. Itulah. Perkara yang mesti kita kena guna jadi semua sebaik mungkin. Untuk kebaikan hidup kita. Dunia sampai akhirat. Nih, baca tak habis lagi ni. Dalam ayat-ayat ini. InsyaAllah kita akan sambung esok pula dalam huraiannya. Iaitu ayat yang ke-22. Lepas tu sikit nota kaki. Iaitunya dua, itu ne 20. InsyaAllah kita sambung semula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.